Semalam ya, kamu paham-paham aja ya kamu. Di tanah habis. Hai guys, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke, ini hari kita nak pergi East Coast Park ya. Ya, bagi Ima cakap lah kenapa pergi East Coast Park. Guys, kan kemarin aku beli sepeda baru nih. Ya, hari ini mau tes ride my new bicycle ya. Jadi aku dari rumah terus nanti parknya di East Coast Park ya. Terus kita cyclingnya dari East Coast Park ke Jurassic Mile atau dekat Terminal 4 ya. East Coast Park punya starting point is the Fort Road sana. So kita ke Fort Road, kita check car park, kita park. Then kita naik basikal pergi Jurassic Mile. Jurassic Mile sana satu pergi around 10 km lebih ya. So bolak-balik around 20 km. Kalau kita cycle normal-normal 20 km lebih is around 2 jam lebih gitulah. Ini hari panas ya. Wah. Habis nanti bakar macam ayam hitam ya. Kita udah sampai di SS guys dan sekarang ini suami aku lagi ngambil sepeda. Sebenarnya kita juga kesusahan pas ngelipet sepedanya ya. Ah, bukan ngelipetnya, pas masukin ke dalam mobilnya gitu. Kalau ngelipetnya sih biasa aja, tapi waktu masukin karena kan sempit gitu ya. Saddle-nya itu dipisah-pisah, guys. Ternyata pagi-pagi sudah banyak juga sih orang-orang yang pada exercise ya. Kita baru mau exercise, yang lain udah pada pulang. Oke guys, kita baru mulai dari tadi, lama banget ya, kita harus setting semuanya. Let's go! Oke guys, oke teman-teman, jadi kita udah cycling 9 km dan kita sekarang lagi ada di Changi Coastal Park ya. Jadi berapa kilo lagi untuk sampai di miles? Jurassic Mile sampai kita kat sini, nanti kita straight aja ikut saya sampai. Oke. Okay. Jadi sini Terminal 4. Nah, sekarang kita di sini ya. Kita terus sini straight aja di sini saya sampai. Nah, kita sampai ini paling berapa kilo aja kan? Finally. Tadi sempat kesasar ya, karena pertama kali sih ya. Yuk, udah, continuan. Let's go. Ya, ini adalah pintu masuknya, guys. Kita udah jalan dari Jurassic Park Mile ya, Jurassic Mile. Oke, terus kita udah sampai di ujung sini dekat dengan airport. Terus kita mau balik lagi. Balik lagi ya. Ke sini. Ya, Terminal 4 ya. Nanti kita jalan balik ke situ Marina lagi. Oke. Ya, sekarang sudah pukul 10 lebih ya. Aku nak balik ke kapal pick up jalan pukul 12. Nanti kita pergi West Coast Market makan. Di air dan bagi anak beli nasi, kita makan dulu. Dia soalnya dekat lapar dia. Tadi dua biskut bagi dia, dia pun tak bagi satu kan. Dia makan dua-dua. Jalan. Thank you.
god, happen ada otter. Mana dia? Wah, dia hilang sih. Ya. Ini sekarang yang ada. Hai. Wow. Oh, so many. Disai. Bye. Happynya tengok otter, masya Allah. Iya ya. Tengok suami aku pun tak happy macam itu. Oke, let's go, continue on. Kita lagi berapa kilo? 3 kilo lagi ya. Ya, kita berhenti tadi karena ada otter, guys. sekarang jam berapa, sayang? Oke, 11.30 WD, so kita cepat-cepat ya. Kita mau makan lagi, nanti ambil anak lagi sekolah ya. Finally udah sampai guys. Capek banget, tapi menyenangkan. Okay. Ya. Nah, apa nak lagi tak? Nak lagi tapi lain kali, jangan sekarang. Nak makan tak? Oh ya, yeah! I want. Sebenarnya tadi aku tuh mau makan es krim guys, tapi suami aku nggak paham aku tuh mau. Gak dibelikan sampai suami aku tahu. Nah, sekarang cakap nak, perempuan ya, kamu paham-paham aja ya. Nak tak nak, tak nak, nak. So malam ya, kamu paham-paham aja ya. Kamu dia nak, bisa. Tak nak. Oh my god. Kita simpan dulu semua sepeda, biar Stanley yang handle. Kan dia jagonya lipat-lipat sepeda. Terus kita nanti mau ke Jurong West ya, itu ya? Oh, ke East Coast. Di sana ada satu hawker center yang biasa kita beli cincau. Di sana cincaunya enak banget, nggak terlalu manis, terus wangi gitu. Oh my god, capek banget. Panas-panas, terus lapar. Kayak gitu ada makanan enak di depan mata. Lala.